tangannya. Republik. Asik. Silakan Republik boleh istirahat. Nyoba-nyobain dulu kentang goreng sama pisang. Hey, hey. Nah, kan, kalian kan tuh semua tuh bersahabat ya di lokasi pastinya. Bener. Dan mestinya sih ya, mereka tuh pasti ada teman baiknya siapa. Kayak gue teman baik gue Angga. Oh, lu ngapa-ngapain sama Angga curhat. Semua sama Angga. Minjem duit sama Angga gitu. Angga minjem duit sama gue. Iya, iya, iya. Masih ngutang gue banyak tuh. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sebenarnya best bro-nya Boy. Itu siapa sih? Siapa? Terus bestinya Reva itu siapa? Dan katanya udah dibikin polling ya di SCTI. Iya, Mobile. Di tim sosial medianya okay. Dari RCTI udah ngasih pollingan buat para pemirsa untuk milih. Sebenarnya best bro-nya Boy siapa? Bestinya Reva itu siapa? Oke, dan sekarang kita akan awarding untuk melihat kira-kira siapakah best boy-nya Boy. Boy. Atau bestinya Reva. Reva. Jadi kita akan bawain ala-ala awarding. Betul. Award anak jalanan. Award, berarti suaranya harus berat ya? Oh. Baik, selamat, biasanya kan malam awarding. Selamat malam pemirsa, pada kesempatan berbahagia ini kita akan melihat. Oke, ini dia nominasi, nah, itu jadi kayak MC Dangdut ya. Iya. Kita akan lihat yang akan membacakan bestinya Reva. Best bro dulu. Cowok dulu. Best boy-nya Boy. Akan dibacakan. Oleh siapa? Fatir Muhtar dan juga Jamal Farouk. Ini dia. Ini dia. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke. Ini dia yang akan membacakan nominasi. Suatu karakter yang berwibawa. Ditemani oleh Diding, Dadang dan juga Dudung. Bodyguard, bodyguard. Dang, ding, dung. Sebagai bodyguard mereka. Benar. Selamat sore. Cilengsi, ya, dari curhat-curhatan, hobi sama, berbagi segalanya sampai saking solidnya, mereka pinjam duit kayaknya gak usah dibalikin. Baiklah, nominasi kategori best bro-nya Boy, dan nominasinya adalah... Nominasi best bro-nya Boy. Mondi. Haika. Ada Meli di depan. Mana WP-nya gua? Mana WP-nya? Ya, ketipu gua. Ian. Oke. Pemenangnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Best bro-nya Boy adalah Mondi. Mondi. Selamat kepada Mondi, silakan bergabung di atas panggung. Iya, dia kayak wording. Mondi. Woi, jadi gua kalah nih. Ini wording yang penting. Gua kalah nih. Kalau menang, gua kasih hadiah. What's up? Kita kalah. Best bro-nya Boy jatuh kepada Mondi. Thank you. Mondi silakan apa yang mau disampaikan? Mungkin terima kasih buat mama papa. Mungkin speech gitu. Terima kasih. Mike mati. Oh. Mati. Kalau mati hubungin keluarga aja. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah kirim SMS. SMS kalian berarti banget buat aku sampai akhirnya aku bisa jadi best boy. Best bro-nya Boy. Ini pakai SMS gak sih? Oh pakai. Ya, SMS tadi di belakang banyak kirim SMS. Terima kasih yang udah sering-sering isi pulsa. Ini. Dan. Oke, aku terima kasih banget nih udah dapat penghargaan best bro-nya Boy. Danny. Padahal di episode awal tuh musuh beratnya Boy gitu. Oh. Cuma pada akhirnya jadi teman. Jadi end the spray. Baik. Terima kasih tepuk tangan buat Mondi. Tepuk tangan buat Mondi. Thank you buat Abah.